Semoga baik saja ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya tentang sifat benda padat dan percobaannya. Di pelajaran sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang contoh dari benda padat. Oke, ada beberapa contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Yaitu ada pensil, ada penggaris, ada gunting, ada meja, dan ada lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan mengetahui bagaimana sifat dari benda padat. Oke teman-teman, teman-teman bisa menyimak video berikut ini, percobaan tentang sifat benda padat oleh teman kalian, yaitu Mas Lani. Selamat menyimak. Teman, aku akan membuat percobaan benda padat. Yang pertama, buku. Buku akan dimasukkan di dalam ember, bentuknya tetap. Dimasukkan di dalam gelas, bentuknya tetap. Dimasukkan di dalam plastik, bentuknya tetap dan bisa digenggam. Benda yang kedua, gunting. Dimasukkan di dalam ember, bentuknya tetap. Dimasukkan di dalam gelas, bentuknya tetap. Dimasukkan di dalam plastik, bentuknya tetap dan bisa digenggam. Yang ketiga, stick. Kita akan taruh di dalam ember, bentuknya tetap. Di dalam gelas, bentuknya tetap. Di dalam plastik, bentuknya tetap dan bisa digenggam. Yang keempat, spidol. Dimasukkan di dalam ember, bentuknya tetap. Dimasukkan di dalam gelas, bentuknya tetap. Dimasukkan di dalam plastik, bentuknya tetap dan bisa digenggam. Yang kelima, krayon. Dimasukkan di dalam ember, bentuknya tetap. Dimasukkan di dalam gelas, bentuknya tetap. Dimasukkan di plastik, bentuknya juga tetap dan bisa digenggam. Jadi sifat benda padat, walaupun wadahnya berbeda-beda, bentuknya tetap. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah melihat percobaannya? Alhamdulillah, sudah tahu kan? Maka dari itu, dari percobaan tadi bisa kita simpulkan bahwa benda padat memiliki bentuk yang tetap meskipun dipindah ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, benda padat memiliki ukuran yang tetap meskipun dipindah kemana-mana. Yang ketiga, benda padat dapat digenggam. Jadi kita dapat menggenggamnya teman-teman. Ya teman-teman, sifat dari benda padat berdasarkan percobaan. Oke, bagaimana teman-teman? Alhamdulillah ya, insya Allah sudah paham ya teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat video tentang sifat dari benda cair dan percobaan. Selamat belajar. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.